Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات, para pemirsa kajian Komering yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian kita, kajian Kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, tiga pilar utama atau tiga landasan utama, tiga prinsip dasar di dalam kita beragama. Dan ini merupakan tiga pertanyaan kubur yang akan ditanyakan kepada kita oleh dua malaikat tatkala kita diletakkan di dalam kubur kita, yang ditulis oleh Al-Allamah Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yaitu berkaitan dengan bahwasanya agama Nabi Ibrahim adalah agama Al-Hanifiyah, agama yang lurus, agama yang kecondongannya lebih kepada tauhid, kepada mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sebutkan pada pertemuan yang lalu juga, di antara perintah yang paling mulia yang Allah perintahkan kepada kita sebagai hamba adalah kita mengikhlaskan ibadah kita hanya semata-mata kepada Allah. Kita mentauhidkan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan larangan yang paling utama untuk kita jauhi adalah kita menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik kepada Allah Ta'ala dan juga ar-riya, yaitu kita mencari pujian, sanjungan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang baru, di mana penulis memberikan sub pembahasan di sini yang berjudul Al-Aslul Awwal, yaitu prinsip yang pertama atau dasar yang pertama dari ketiga prinsip yang disebutkan oleh penulis. Jadi kita akan masuk ke prinsip yang pertama. Dikatakan di sini, qala rahimahullah, fa idza qila laka man rabbuka, apabila ditanyakan kepadamu siapa Rabbmu. Jadi kalau ada orang yang bertanya kepada kita, siapa Rabb kita, siapa Tuhan kita, ya,
Maka apa jawabannya? Fakul Rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Maka katakanlah, Rabbku adalah Allah. Jadi Tuhan kita adalah Allah. Allahu Azza wa Jalla. Yang mana Allah itu yang Rabbani. Rabba artinya yang mendidik kita, yang mengajarkan kepada kita. Mungkin timbul pertanyaan di sini, bagaimana cara Allah mendidik kita? Bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita? Yaitu dengan cara Allah mengirimkan Rasulnya kepada kita. Jadi dengan Allah mengirim kepada kita seorang Rasul, maka itu diantara bentuk Allah Ta'ala membimbing kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita dengan Allah mengirimkan Rasul kepada kita. Ya. Maka untuk umat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rabba jami'al alamin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mendidik ataupun memelihara seluruh al-alamin. Al-alamin itu seluruh makhluk, tidak hanya manusia, tapi juga makhluk-makhluk Allah yang lainnya, baik itu berupa tumbuh-tumbuhan ataupun berupa hewan ataupun binatang, ya, ataupun yang lainnya dari makhluk-makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, Allah Ta'ala mengayomi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membimbing mereka semuanya, ya, dengan cara apa? Bini amihi, dengan Allah Ta'ala memberikan nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Toha pada ayat yang ke-49 sampai 50, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, faman rabbukuma ya Musa, dan siapa Rabb kalian berdua wahai Musa. Itu Allah bertanya kepada Harun dan Nabi Musa. Maka apa kata Allah Ta'ala? Qala rabbuna alladhi a'ta. Maka Nabi Musa mengatakan, Rabb kami adalah Allah. Alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Dialah Allah Ta'ala yang memberikan segala sesuatu, yang memberikan nikmat kepada seluruhnya dari ciptaan-ciptaannya. Dan dialah yang memberikan petunjuk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara cara Allah Ta'ala menjaga kita, mengayomi kita, mendidik kita, memelihara kita, adalah dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Dan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, yaitu diutusnya seorang Rasul kepada umat yang mulia ini. Bayangkan kalau seandainya Allah tidak mengutus seorang Rasul, maka apa yang terjadi? Yang terjadi, manusia akan berada di dalam kesesatan. Yang terjadi, manusia akan terus berada di dalam kesyirikan. Yang terjadi, manusia akan terus berada di dalam penyembahan kepada selain Allah, penyembahan kepada sesama makhluk. Oleh karena itu Allah mengirim seorang Rasul, mengutus seorang Rasul kepada kita, kepada seluruh manusia, khususnya kepada umat Islam, dalam rangka untuk menunjukkan bentuk pemeliharaan Allah, bentuk kasih sayang Allah, bentuk penjagaan Allah kepada manusia, khususnya kepada kita kaum muslimin, supaya kita ini tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, tidak terjatuh ke dalam penghambaan diri kepada sesama manusia atau kepada sesama makhluk, tapi semata-mata kita beribadah hanya kepada Allah. Kita bisa melihat fakta sejarah bagaimana di zaman dahulu, di zaman jahiliyah, Allah menciptakan kita dengan akal fikiran supaya kita bisa berpikir. Tapi banyak di antara manusia yang mereka itu tidak bisa menggunakan akal fikiran mereka. Kenapa? Karena menjadikan benda-benda yang mati sebagai Tuhan-Tuhan mereka. Padahal dari sisi kemuliaan kita lebih mulia dari mereka. Ya.
Dan itu pun masih terjadi di zaman sekarang. Masih banyak di antara kita yang masih kita menghambakan diri kita kepada sesuatu yang lebih rendah daripada diri kita. Mana contohnya? Ya, ada orang yang menghambakan dirinya kepada kerbau. Kerbau itu kalau antum sembelih enak. Ya. Selesai, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak punya akal pikiran, dia tidak punya, Allah tidak menganugerahkan kepada dia pemikiran untuk dia bisa berpikir. Lah kenapa yang Allah, kenapa kita yang Allah anugerahkan akal untuk kita bisa berpikir? Kenapa kok kita ini, ya? Lebih suka menghambakan diri kita kepada mereka-mereka yang secara pandangan di sisi Allah mereka tuh lebih hina daripada kita sebagai manusia. Maka ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Ya, harus benar-benar kita renungkan. Allah jadikan kita makhluk dengan akal fikiran supaya kita ini bisa berpikir tentang kepada siapa kita harus menghambakan diri kita. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah Allah sesembahanku. Tidak ada sesembahan selainnya. Dan ini kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang penafsiran makna la ilaha illallah. Bahwasanya la ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata. Jadi hanya Allah zat yang hak untuk kita sembah. Adapun sesembahan-sesembahan selain Allah, maka kita katakan sesembahan tersebut adalah sesembahan yang batil. Karena sesembahan yang ada di atas muka bumi ini selain Allah itu banyak, bukan cuma satu. Tapi variannya banyak. Bahkan lebih banyak variannya daripada varian makanan. Ya. Banyak variannya. Maka itulah yang para ulama tegaskan ketika menjelaskan tentang rukun dari kalimat la ilaha illallah. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Rukun yang pertama an-nafyu, yang disebut dengan an-nafyu. Apa itu an-nafyu? Peniadaan, pengingkaran. Ya. Penolakan. Apa yang ditolak di situ? Yaitu kita menolak Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan selain Allah Ta'ala. Dan itu diambil dari kata la ilaha. Ya. La unnafiyu. La penolakan, peniadaan, pengingkaran. Bahwasanya kita itu harus menolak, kita harus mengingkari, kita harus menjauhi. Ya. Dan kita harus meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah itu adalah sesembahan yang batil. Ya. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, sesembahan di atas muka bumi ini itu banyak. Bukan hanya satu varian. Setiap agama punya sesembahan sendiri-sendiri. Contoh, agama Nasrani. Dia punya sesembahan sendiri-sendiri. Ya. Dan mereka juga memiliki berbagai macam kelompok juga. Di antaranya yang terkenal, mereka itu ada yang menyembah, memang menyembah Nabi Isa, dan mereka ada yang memiliki akidah Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Ya. Maka kita katakan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Ya. Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia manusia biasa sama seperti kita. Dan itulah akidah yang benar. Kita harus meyakini hal tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Maidah pada ayat yang ke-72. Kata Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladziina qalu, sungguh, lihat bagaimana Allah taala di sini
memberikan penekanan. Sudah pakai lam taukid, pakai kot. Ya. Di situ lam taukid, lam penekanan. Kot itu adalah sebagai penekanan karena setelah kot itu adalah fi'il madhi. Kata Allah Ta'ala, laqad kafara alladziina qalu, sungguh-sungguh. Kalau dilihat terjemahannya itu, di terjemahannya itu sungguh-sungguh biasanya. Ya. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam, sesungguhnya Allah itu adalah Isa bin Maryam. Yaitu keyakinannya orang-orang Nasrani. Mereka meyakini Isa itu adalah Allah. Allah itu adalah Nabi Isa. Kalau kata mereka Allah katanya, bukan Allah. Ya. Sungguh telah kafir. Wa qala al-masihu ya bani Israel u'budullaha rabbi wa rabbakum. Lalu apa namanya, Allah mengutip perkataan atau Allah menyampaikan perkataan Nabi Isa kepada bani Israel, wahai bani Israel, sembahlah Allah, jangan sembah kepadaku. Sesungguhnya Allah itu adalah Rabbku dan Rabb kalian semua. Rabb kalian semua. Ya. Maka kita katakan Nabi Isa itu bukan Tuhan. Kalaupun mereka menyembah kepada Nabi Isa, kita katakan Nabi Isa tidak berhak untuk disembah. Ya. Contoh lagi misalkan orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi juga punya sesembahan. Ya. Mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Ya. Orang Buddha, orang Hindu. Dan masih banyak agama-agama yang di atas muka bumi ini, semuanya itu memiliki sesembahan. Maka kita katakan sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Ta'ala itu merupakan sesembahan yang batil. Semuanya tidak berhak untuk disembah. Tapi yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makanya la ilaha, rukun yang pertama yaitu an-nafyu, peniadaan atau pengingkaran, atau kita apa namanya mengingkari segala sesembahan-sesembahan yang ada di atas muka bumi ini selain Allah Ta'ala. Sedangkan rukun yang kedua yaitu al-isbat, diambil dari kata illallah, yang mana artinya adalah kita menetapkan, ya, menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah. Ya. Bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi. Oleh karena itu, ketika kita mengetahui hal tersebut, maka tugas kita adalah semata-mata kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah. Semata-mata kita benar-benar mengikhlaskan ibadah kita hanya kepada Allah. Semata-mata kita harus menundukkan diri kita hanya kepada Allah. Oleh karena yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya apa yang disampaikan oleh Syekh Saleh Fauzan rahimahullahu taala di hafizahullahu taala di dalam kitab beliau, beliau pernah menuliskan di dalam kitab beliau satu bab tauhidur rububiyah yastalzimu tauhidar uluhiyah. Seseorang ketika dia sudah mengetahui bahwasannya Allah yang menciptakan dia, Allah yang memberikan dia rizki, Allah yang menjaga dia, Allah yang mengayomi dia, ya, Allah yang memberikan dia segalanya, maka konsekuensinya adalah dia harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang memberikan segalanya kepada dirinya tersebut. Ya. Analogi sederhana, ada orang berbuat baik sama kita. Dia sering memberikan kita bantuan, entah itu berupa makanan, entah itu mungkin pekerjaan segala macam. Maka kita orang yang diberikan ini secara tidak langsung kita harus apa? Menghormati orang yang memberikan kita tersebut. Ya. Kita harus mendengarkan apa orang apa yang dikatakan oleh orang yang telah memberikan kita. Kalau sekiranya orang yang memberikan kita itu kita tidak dengar, kita tinggalkan, bahkan kita tidak mau ya melakukan sesuatu apa yang dia minta,
maka pasti orang lain akan berpikir bahwasanya ini orang tidak tahu balas budi. Ya, maka begitu pula dalam hukum Allah Ta'ala. Allah telah memberikan kita segalanya. Ketika kita tidak mau beribadah kepada Allah, ketika kita tidak mau mentauhidkan Allah, ketika kita tidak mau menyembah hanya semata-mata kepada Allah, maka yang terjadi adalah kita telah terjatuh ke dalam kedurhakaan kepada Allah, kita telah terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermaksiat kepada Allah. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Adapun dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah yang membimbing kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang mengayomi kita, ya, dan seluruh ciptaan-ciptaan yang lainnya dengan segala nikmatnya, yaitu dalam surat Al-Fatihah pada ayat yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ya, Rabb sekalian makhluk. Jadi bukan hanya Rabbnya orang Islam, tapi Rabb seluruh makhluk. Allah itu Rabbnya seluruh ciptaan yang ada di atas muka bumi ini. Baik itu manusianya, jinnya, ya, tumbuhannya, hewannya, ataupun yang lainnya, semuanya, ya, langit, bumi. Maka Tuhan mereka sama seperti Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Ini pertanyaan yang pertama. Apabila ditanyakan kepada kita, ya, siapa Rabbmu? Maka jawablah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza qila laka. Kemudian apabila ditanyakan kepadamu, bima arafta rabbak? Bagaimana cara engkau mengenal Rabbmu? Bagaimana cara engkau mengetahui Rabbmu? Dengan apa engkau bisa mengenali Tuhanmu? Nah, kita kan tidak pernah lihat Allah, kan? Kita tidak pernah lihat Allah, kita tidak pernah ketemu sama Allah. Ya, Nabi Muhammad saja ketika melakukan Isra Mi'raj, itu beliau tidak bertemu dengan Allah Ta'ala, tapi masih diberikan hijab. Makanya ketika Nabi ditanya waktu Isra Mi'raj, pas menerima perintah sholat, apa kata Nabi SAW? Nurun ala nur. Ya, yang aku lihat itu cahaya. Artinya tidak melihat wajah Allah seperti apa. Ya. Tidak melihat bagaimana rupa Allah, bagaimana segala macam. Cuma tetap kita meyakini sebagaimana yang Allah tekankan di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah itu memiliki wajah. Namun wajah Allah seperti apa, itu sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Bukan berarti ketika kita mengatakan Allah punya wajah, berarti kita mengatakan Allah seperti makhluk. Tidak. Analogi sederhana saja begini. Ya, manusia itu punya wajah. Kemudian hewan itu punya wajah. Kira-kira sama enggak wajah manusia dengan wajahnya hewan? Tentu jawabannya tidak. Kalau sesama ciptaannya saja itu bisa berbeda-beda, ya, padahal secara nama itu sama, tapi secara hakikat tidak sama. Namanya sama, sama-sama wajah, tapi hakikatnya berbeda. Ya, seperti misalkan kaki, secara nama kaki sama, tapi apa sama kaki meja dengan kaki manusia? Tentu jawabannya tidak sama. Kalau sesama makhluk saja terjadi perbedaan, dan itu perbedaan yang sangat jauh, bagaimana kalau itu kaitannya dengan Rabbul Alamin? Maka tentu itu adalah laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim. Maka tidak serupa dengan makhluknya. Jadi tidak usah berpikir, ya, wajah Allah seperti apa. Nanti kita akan melihat wajah Allah tatkala kita masuk ke dalam surga, dan semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya kelak. Taib. Ditanyakan kepada kita, bagaimana atau dengan apa engkau mengenal Rabbmu? Maka jawabannya adalah bi ayatihi wa makhlukatihi, yaitu dengan ayat-ayatnya dan dengan makhluk-makhluknya. Ya. Dengan tanda-tanda kebesarannya dan dengan makhluk-makhluknya. Taib. Apa yang dimaksud dengan ayat? Apa yang dimaksud dengan tanda? Maka disebutkan oleh para ulama, yang dimaksud dengan tanda ini adalah segala sesuatu yang itu menunjukkan tentang kebesaran Allah Ta'ala.
Mana contohnya? Ya. Seperti firman Allah Ta'ala di dalam surat Fussilat, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah menciptakan malam dan siang. Allah jadikan malam dan siang itu berganti secara teratur. Ya. Allah jadikan malam dan siang itu silih berganti. Kemudian Allah menciptakan matahari dan bulan. Dan mereka itu berputar pada orbitnya. Berputar pada garis edarnya. Nah, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Bagaimana dunia ini Allah ciptakan, Allah hamparkan begitu luasnya. Maka kalau orang-orang yang benar-benar berpikir, pasti mereka akan mengimani bahwasanya di sini, di balik semua ini, ada yang telah menciptakan segalanya. Ada zat yang maha sempurna yang telah menciptakan segalanya. Bagaimana Allah menjadikan manusia bertumbuh kembang dari kecil kemudian besar, ya sampai dewasa kembali lagi menjadi kecil. Ya. Bagaimana Allah menjadikan tanah yang tandus menjadi tanah yang subur. Bagaimana Allah menjadikan pohon yang sudah hampir mati, hampir punah, kemudian Allah jadikan pohon tersebut menjadi besar dan terus berkembang. Itu semuanya menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan juga bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tanda kauniyah, yaitu berupa ciptaan yang nyata, yang real, yang bisa kita lihat. Ya. Ada yang berupa apa? Tanda yang nyata, yang bisa kita lihat. Mana contohnya itu? Yaitu langit yang tujuh. Kita bisa lihat langit. Ya. Kemudian bumi yang tujuh lapis. Dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya kauni, yang sifatnya ciptaan. Sedangkan yang kedua, ada tanda-tanda kebesaran Allah yang sifatnya apa? Syar'iyah. Ada yang sifatnya syar'iyah. Mana contohnya? Allah menurunkan wahyu kepada kita berupa Al-Quran. Ya. Allah menurunkan wahyunya berupa Al-Quranul Karim. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Siapa yang bisa lihat rahmat itu? Para rahmat mungkin iya. Nek rahmat tidak ada yang bisa lihat. Allah menurunkan ketenangan. Kita tidak bisa melihat ketenangan tersebut, tapi hanya bisa kita rasakan. Allah menjadikan bagi kita takdir-takdir yang baik. Di satu sisi pula Allah menjadikan bagi kita takdir yang buruk menurut sudut pandang kita, sebagai bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu tidak boleh lupa dan lalai, dan tidak boleh terlena dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga ujung-ujungnya nanti kita tidak menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Orang kalau terus diberikan nikmat, dia akan lupa nanti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya harus diberikan ada yang namanya musibah. Ya. Maka disebutkan oleh dalam sebuah syair, di mana dikatakan oleh seorang penyair, wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Ala annahu wahidu. Maka pada segala sesuatu ciptaan-ciptaan Allah itu ada tanda yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu esa. Pada diri kita ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita. Ya.
Kalau kita mau merenungkan tentang diri kita, maka kita akan semakin benar-benar bertambah keimanan kita kepada Allah, semakin bertambah kepercayaan kita kepada Allah, semakin bertambah tauhid kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar mau merenungkan tentang diri kita saja, belum lagi yang lainnya, ya, dari makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak tersebut. Subhanallah. Ya, makanya Allah memberikan kita apa? Akal untuk kita bisa berpikir. Maka banyak di dalam ayat Al-Qur'anul Karim yang Allah Ta'ala tutup ayatnya dengan mengatakan apa? La'allakum tatadzakkarun, supaya kalian bisa berpikir. La'allakum tatafakkarun. Inna fi dzalika laayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam yang demikian itu ada tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Lihat bagaimana Allah menurunkan hujan. Ya. Dari hujan tersebut Allah menjadikan bumi ini menjadi sejuk, menjadi subur. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada sinar matahari itu ada sebagiannya itu memberikan manfaat. Ya. Terus bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan tumbuh-tumbuhan ini mereka memberikan manfaat kepada kita, di antaranya mereka mengeluarkan oksigen untuk kita supaya kita bisa terus bernafas. Nah, ini di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau kita mau benar-benar berpikir, melihat bagaimana kebesaran, bagaimana ciptaan-ciptaan Allah Taala, maka niscaya kita akan benar-benar memahami tentang kebesaran Allah, tentang bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf pada ayat yang ke-54. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, inna rabbakumullah, sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, alladhi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, pada 6 hari. Ya, jadi Allah menciptakan bumi ini selama 6 hari. Ya. Summa istawa 'alal 'arsy. Kemudian setelah itu Allah itu bersemayam di atas arasy-Nya. Ya. Arasy ini merupakan makhluk yang paling besar dari ciptaan Allah. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW pernah menyebutkan permisalan antara arasy kursi dengan langit. Ya. Langit dan bumi. Kata Nabi SAW, perumpamaan bumi dan langit ini seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itulah langitnya. Kira-kira kalau padang pasirnya luas bisa ketemu gak cincinnya ya? Lalu gimana manusianya? Ya. Tapi kalau masalah kesombongan, manusia itu paling sombong sudah. Ya. Lalu Nabi menceritakan perumpamaan antara langit dengan kursi. Yang mana kursi itu tempat Allah meletakkan kakinya. Kata Nabi SAW, seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Cincin itu langit, padang pasir itu kursi. Dan perumpamaan antara arasy dengan kursi seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Cincin itu kursi, sedangkan padang pasir itu adalah arasy Allah Ta'ala. Lalu pertanyaannya, bagaimana perumpamaan antara bumi dengan arasy Allah Ta'ala? Sementara kita ini berada di dalam bumi tersebut. Makanya arasy Allah itu adalah makhluk yang paling besar. Ya, oleh karena itu kita jangan sombong. Ya. Karena sejatinya masih ada makhluk-makhluk Allah yang lebih besar daripada diri-diri kita. Maka kita sebagai manusia ini kita harus sadar diri.
bahwasanya kita ini hamba yang kecil, hamba yang lemah. Kalau kita sakit saja kita butuh kepada pertolongan manusia yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma istawa 'alal 'arsy." Kemudian Allah bersemayam di atas arasy-Nya, "Yughshil lailan nahara." Yang mana Allah menjadikan malam menutupi siang, begitu pula sebaliknya. "Wal laili idza yaghsha." Dan demi malam yang telah datang menyelimuti. "Wan nahari idza tajalla." Dan demi siang yang apabila dia datang menyapa. "Yatlubu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujum musakhkharati bi amrihi." Dan matahari, bulan serta bintang, mereka beredar pada orbitnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Kata para ulama, ini diantara dalil atau ayat yang menjelaskan tentang apa? Matahari, bumi, dan bintang itu mengelilingi bumi. Matahari, bulan, dan bintang itu mengelilingi bumi. Bukan bumi yang mengelilingi matahari. Ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama. Mereka beredar pada porosnya, pada orbitnya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah, siapa yang menciptakan dan siapa yang memerintahkan. Tentu kita sebagai ciptaan pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin kita bisa berada sendiri kalau tidak ada yang menciptakan kita. Bumi ini tidak mungkin dia bisa terjadi sendiri seperti teorinya Big Bang itu. Terjadinya bumi itu karena ada sebuah hantaman besar segala macam, akhirnya terjadi, terbentuklah segala macam. Maka kita katakan itu teori yang keliru. Itu teori yang salah yang harus kita jauhi. Tapi yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah yang menciptakan seluruhnya. Allah yang telah mengadakan seluruhnya. Maka ketahuilah siapa yang menciptakan dan siapa yang memerintahkan seluruh alam semesta ini berputar pada orbitnya, berputar pada porosnya. Jawabannya adalah tabarakallahu rabbul alamin. Dialah Allah, tabaraka wa ta'ala, Rabb dari semesta alam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebesaran-kebesaran Allah. Makanya kalau kita bilang tadi, tidak perlu jauh-jauh untuk melihat kebesaran Allah. Lihat pada diri kita. Betapa banyak cerita-cerita yang kita dapati seorang dokter yang non-muslim, mereka banyak masuk Islam gara-gara setelah melakukan sebuah tindakan operasi. Melihat bagaimana rumitnya tubuh manusia itu, tapi itu bisa tersusun dengan sangat rapi. Tidak ada yang bisa melakukan demikian melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seluruh komponen di dalam tubuh manusia ini sangat luar biasa. Tersusun dengan rapinya. Tercipta dengan sedemikian rupa. Kalau kita melihat komponen kelistrikan saja sudah mumet, apalagi kita melihat komponen yang ada di dalam tubuh kita. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, subhanallah. Lihat bagaimana kebesaran Allah Ta'ala. Bagaimana kemuliaan Allah yang Allah ingin tunjukkan kepada kita. Maka ketika ditanya, bagaimana cara engkau mengenal Rabbmu, bagaimana cara engkau mengenal Allah Ta'ala, maka kita katakan, kita mengenal Allah Ta'ala dengan tanda-tanda dan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan makhluk-makhluknya yang begitu banyak sekali. Maka seandainya kalau orang mau berpikir ya jemaah, coba lihat, ketika terjadi pergantian siang dan malam, itu sebenarnya banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk menunjukkan kebesaran Allah. Kenapa di siang hari itu kok tidak ada bintang? Ketika di malam hari itu Allah jadikan adanya bintang. Karena Allah menjadikan memang bintang itu sebagai penghias langit di malam hari, bukan di siang hari.
Nah, kalau kita mau berpikir, kita mau menghayati, ya, kita mau melihat sekeliling kita, kita akan banyak lebih bersyukur kepada Allah. Bahkan kita akan menjadi hamba-hamba yang terus tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, karena kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu nyata kepada kita. Taib. Kemudian beliau mengatakan di sini, warrobbu, apa yang dimaksud dengan rob? Kita kan sering dengar kata-kata rob. Rob itu artinya al-ma'bud. Robbun artinya ma'budun, artinya sesembahan. Ya. Jadi Allahu Rabbi maksudnya Allah adalah sesembahan, sesembahanku. Ya. Jadi Rabbul Alamin maksudnya adalah sesembahan seluruh makhluk. Kalau kita sering dengar Rabbun, kata-kata Rabb seperti di dalam surat Al-Fatihah tadi ayat yang kedua, ya itu artinya adalah ma'budun, sesembahan. Di antara dalil yang menjelaskan tentang kata-kata Rabb seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-21 sampai 22, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhannas, wahai sekalian manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian, ya, sembahlah sesembahan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Lalu Allah katakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang Allah telah menjadikan bagi kalian bumi ini sebagai firasy. Firasy itu sebenarnya artinya adalah tempat tidur, kasur, itu firasy. Tapi Allah jadikan bumi ini sebagai tempat untuk istirahat. Wassama'a bina'a, sedangkan langit itu sebagai atapnya. Ya. Kenapa sama dikatakan sebagai atap? Karena memang langit itu posisinya di atas. Sebagaimana atap itu kan berada di atas. Ada enggak ceritanya atap di bawah? Ya. Kalau atap di bawah itu bukan atap namanya, tapi lantai namanya. Namanya atap itu di atas. Makanya Allah katakan wassama'a bina, dan langit itu sebagai atapnya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah telah menurunkan dari langit itu air, yaitu air hujan. Ya. Fa akhraja bihi minas thamarat, yang mana dengan air tersebut Allah mengeluarkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan. Banyak sekali buah-buahan yang Allah berikan kepada kita. Di Indonesia saja buahnya banyak, beraneka ragam. Ada buah durian, ada buah rambutan, buah apa lagi? Buah salak, ya. Ada buah hati. Oh, buah hati itu anak ya? Salah berarti. Ya. Banyak buah-buahan. Bahkan ada buah yang kita tidak dapatkan di Indonesia, tapi kita bisa dapatkan di tempat yang lain. Lihat bagaimana Allah Ta'ala menjadikan pada setiap daerah itu memiliki buah-buahan dan beraneka ragam macam buah. Allah tumbuhkan, Allah keluarkan buah tersebut ketika Allah menurunkan hujan kepada tanah tersebut. Ya. Yang mana buah tersebut rizqul lakum, sebagai rizki bagi kalian, sebagai makanan bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kalau kalian sudah mengetahui hal tersebut, janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu. Jangan jadikan bagi Allah itu sekutu. Sembahlah hanya kepada Allah. Minta hanya kepada Allah. Ya. Karena Dialah yang berhak untuk kita sembah. Dialah yang berhak untuk kita ibadahi. Dialah yang berhak untuk kita minta.
Makanya disebutkan oleh salah seorang ulama kita yang bernama Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Sahal bin Abdullah At-Tusturi, sebagaimana yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi di dalam kitab beliau Siyar A'lami Nubala. Kata Sahal bin Abdullah At-Tusturi, beliau mengatakan, la mu'ina illallah, tidak ada yang mampu memberikan kita pertolongan melainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang mampu memberikan kita pertolongan dari segala macam kebutuhan-kebutuhan atau segala macam urusan kita, termasuk pertolongan penjagaan yang Allah berikan kepada kita dari yang namanya virus corona sekarang ini. Tidak ada yang mampu untuk bisa menjaga kita melainkan Allah Ta'ala. Ya. Maka minta hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Lebih-lebih sekarang ini dalam masa kita kesulitan dari sisi ekonomi, kita sering lupa. Kita terlalu pede dengan kemampuan yang kita miliki. Padahal Allah telah katakan dalam surat Adz-Dzariyat, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan sejatinya rizki kalian itu ada di langit dan dengan apa-apa yang Allah janjikan kepada kalian. Lah bagaimana cara supaya kita mendapatkan hal tersebut? Mintalah hanya kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah. Ketuk pintu langit itu. Rayu yang memiliki rizki tersebut. Hinakan diri kita di hadapannya. Jangan hinakan diri di hadapan manusia. Ya. Sejatinya orang yang menghinakan dirinya di hadapan manusia, Allah akan lebih hinakan dia lagi di hadapan manusia-manusia yang lainnya. Ya. Tapi sejatinya orang yang menghinakan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, Allah akan muliakan dia. Allah akan angkat derajatnya karena dia menghinakan dirinya ke hadapan yang Maha Kaya. Ini nasihat kepada kita sekarang. Saatnya kita itu lebih sadar bahwasanya kita itu harus kembali kepada Allah. Kita meminta kepada Allah. Kita bergantung hanya kepada Allah. Bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah. Manusia itu hanya bisa berusaha. Segala sesuatunya Allah yang tentukan. Ya. Maka dekatkan diri kita kepada Allah. Dan jangan jadikan bagi Allah itu sekutu. Jangan tatkala musibah turun, bencana datang, justru kita semakin berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Maka ini sungguh sangat melampaui batas. Maka sering kita sampaikan, di zaman sekarang kesyirikan yang terjadi itu lebih parah daripada kesyirikan yang terjadi di zaman dahulu. Orang dulu itu syiriknya hanya dalam kondisi mereka lapang, tapi kalau susah mereka minta sama Allah. Dan itu yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran. Tapi orang sekarang lapangnya syirik sama Allah, susahnya lebih syirik sama Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya. Maka ini yang harus kita benar-benar perhatikan. Kembalilah kita kepada Allah. Ya, dialah Rabb yang berhak untuk kita sembah, kita ibadahi, kita minta. Karena Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Apabila engkau Muhammad ditanya tentang aku, jawab, aku itu dekat, kata Allah, dan aku akan mengabulkan segala doa-doa yang dipanjatkan kepadaku. Ya, Allah akan berikan segala permintaan kalau memang Allah itu melihat permintaan itu memang sangat penting untuk bagi kita atau sangat dibutuhkan oleh manusia. Karena terkadang kita tidak dikabulkan doa kita karena Allah menganggap itu tidak penting bagi kita. Ya. Karena Allah menganggap itu tidak baik bagi kita, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Ya. Ini yang harus benar-benar kita perhatikan. Taib. Kemudian saya di sini mengatakan, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Adapun jenis-jenis ibadah yang sejatinya yang harus kita sembahkan, yang harus kita persembahkan hanya kepada Allah, di antaranya al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, kemudian ad-du'a, al-khauf, ar-roja, rasa harap,
At-tawakkal, itu kita bertawakal. Ar-rohbah, ar-rohbah, rasa takut dan rasa harap, ya. Wal khusyu, itu khusyu. Wal khosyah, al khosyah ini sama dengan al khauf, sama-sama takut tapi beda, beda dikit. Al inabah, itu kita kembali kepada Allah. Al isti'anah, memohon pertolongan. Al isti'adzah, memohon perlindungan. Al istighosa, ya, beristighosa. Wadzabahu, menyembelih. Wanadaru, bernadar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha, dan segala jenis ibadah yang lainnya yang Allah perintahkan kepada kita. Kullu halillah, semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah ibadah-ibadah ini akan kita jelaskan satu persatu pengertiannya, ya, beserta dalil-dalilnya supaya kita ini lebih jelas. Ya, jadi ibadah-ibadah yang disebutkan oleh Syekh di sini itu ada sangat, itu banyak sekali. Nanti akan kita sebutkan satu persatu, kita jelaskan satu persatu pengertian, baik itu secara bahasa, secara istilah, ya, kemudian dalil-dalilnya, karena ini sangat penting untuk kita pahami secara mendetail, tidak hanya secara penyebutan garis besar ini saja, supaya kita ini lebih benar-benar, ya, semakin memaknai ibadah yang kita lakukan. Jadi tidak hanya bilang saya tawakal, tapi tidak ngerti tawakal itu seperti apa sebenarnya. Ya, saya itu roja, itu berharap sama Allah, tapi tidak ngerti berharap yang seperti apa yang Allah perintahkan kepada kita. Apakah hanya berharap yang di lisan ataukah yang seperti apa? Nah, itu akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Taib, saya sebutkan lagi sedikit. Lalu saya mengatakan, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah-ibadah yang kita sebutkan di atas tadi, entah itu doa, rasa takut, rasa harap, bertawakal, ya, kemudian istighosa, isti'adzah, isti'anah dan yang lainnya, menyembelih, bernadar, ketika dipalingkan kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan syirik ini bisa menjadikan seorang itu keluar dari Islam, kafir. Ada sebuah kaidah yang perlu diperhatikan, tidak semua orang kafir itu syirik. Ya, tidak semua orang kafir itu syirik, tapi orang syirik itu pastikah kafir. Ya, ini hukumnya, ya. Ini hukum secara umum, tapi tidak boleh dinisbatkan secara personal. Mana contohnya, Ustaz? Orang kafir tapi tidak syirik, sedangkan orang syirik pasti kafir. Contohnya, menghina agama itu bagian daripada kekufuran. Tapi apa itu jenis kesyirikan? Bukan. Ya. Bukan. Ya. Ya. Jadi tidak semua kekafiran itu syirik, tapi yang syirik itu pasti kafir. Nah, orang yang berbuat syirik kepada Allah, maka dia diancam dengan kekufuran, keluar dari Islam. Ya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wasalam di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka itu mau mengucapkan la ilaha illallah dan muhammad rasulullah. Ya. Kalau mereka tidak mau mengucapkannya, maka mereka itu telah terjatuh ke dalam perbuatan yang, ya, karena mereka mungkin berbuat kesyirikan, maka juga terjatuh ke dalam perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, para pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Adapun nanti jenis-jenis ibadah, insyaallah kita akan mempelajarinya lebih mendetail, lebih dalam lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya, supaya kita ini lebih mendapat gambaran yang jelas tentang pengertian dari jenis-jenis ibadah yang dibawakan oleh penulis di dalam
matan al-usul as-salasa ini. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, monggo kami persilahkan. Taib, kalau tidak ada pertanyaan, maka kajian kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wa barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.